channel Ikebana Lucy. Saya mau merangkai Jiuka Ikebana Ikenobo dengan tema Natal, ya. Saya pakai ornamen-ornamen Natal, yaitu angel, ada 3 angel yang saya mau pakai di sini. Ya. Nah, wadahnya ini keramik, memanjang seperti ini. Ini diisi foam, ya. Mula-mula saya akan pasang dulu daun, ya. Saya pakai daun leather leaf yang saya potong kecil-kecil ini. Saya mengimajinasikan ini seperti bentuk pohon cemara. Karena kan kalau cemara itu kita Natal itu kan pasang pohon Natal, ya. Nah, jadi ini saya bikin seperti pohon Natal, seperti cemara. Jadi ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Ada yang ke depan, ini saya sudah kasih kawat, dia rada ke depan seperti ini. Jadi ada yang lebih besar, ada yang kecil. Oke, ya. Jadi saya pasang dulu daunnya. Ini rangkaiannya saya bikin pendek, siluetnya horizontal, ya, sesuai dengan wadahnya. Kemudian saya akan pasang carnation spray. Ya, carnation spray-nya saya pasang di sini. Di belakang-belakang, di beberapa tempat, ya, carnation spray-nya. Kecil-kecil aja carnation spray-nya ini. Ya, oke. Jadi seperti paralel, ya. Nah, setelah itu saya akan pasang bunganya dulu. Seperti biasa, bunga tetap saya pasang, dia smile sama kita, panjang ke depan. Dia smile juga dengan kita. Karena kalau dia smile dengan kita, itu di bagian sininya tertutup bibir wadahnya, sehingga kita tidak perlu memakai bunga banyak. Nah, kemudian saya kasih juga satu di sini. Mengarah smile juga dengan kita. Lisianthus itu senangnya dia bunganya gradasi warnanya, ya, sehingga dia hidup. Ya. Udah ditaruh bunganya, sekarang saya mau pasang ornamen angelnya, ya. Kita pasang dulu angel. Saya pakai 3 angelnya. Satu kita taruh di sini. Satu lagi saya taruh angelnya di sini. Ya, sudah 3 angel di situ. Lalu saya akan pasang carnation spray warna kuning untuk aksen-aksennya. Ya, carnation spray kuningnya untuk aksen-aksennya. Nah, setelah itu saya punya hiasan Natal kecil-kecil. Saya akan pasang di sini. Jadi kayak bubble-bubble gitu, ya. Dia udah ada kawatnya, jadi enak, tinggal langsung ditancap aja. Di beberapa tempat. Jadi hiasan Ikebana itu kita bisa pakai untuk tematis untuk Natal, dengan memakai ornamen-ornamen Natalnya.
Sangat menyenangkan sekali merangkai tema Natal karena banyak sekali ornamen-ornamen Natal yang cantik-cantik. Saya ada Calimero, kecil sekali ini Calimero, untuk mengisi bagian-bagian yang masih kosong. Ya, sekaligus nutup oasis. Nah, setelah ini, jadi ini horizontal ya, pendek-pendek. Lucu kan ya? Lalu saya akan seperti biasa kasih asi rainya. Kita taruh di sini. Coba kita lihat ya, karena ini juga udah cukup penuh. Ya, saya taruh dua supaya dia ada movement-nya lebih enak. Ya, sudah jadi rangkaian kita. Siluetnya horizontal, lalu ada dramanya di sini ya. Jadi rangkaiannya movement-nya lebih dapat. Ya, lucu sekali hiasan Natalnya. Karena ini wadahnya, mulutnya kecil sekali, jadi foam-nya tuh kecil sekali. Kita nggak bisa pakai terlalu banyak materi, nggak bisa pakai terlalu banyak ornamennya juga, ya. Jadi rangkaiannya sudah selesai hari ini, Jiuka dengan tema Natal. Semoga teman-teman suka. Kalau teman-teman suka, silahkan di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.